Sekun. Kamu nggak mau dia? Satu daerah lah. Hari ini PD Gombak telah menganjurkan acara latihan tembak tahunan dan juga khusus sempena menyambut Hari Polis pada 25 Mac akan datang. Jadi sehubungan itu pihak kami PD Gombak telah mengadakan sesi atau latihan menembak bersama beberapa agensi dalam daerah Gombak, ya. Antaranya adalah dari pihak Mahkamah Selayang, Majlis Pembenaran Selayang, pihak Bomba, pihak media dan juga beberapa lagi lah agensi yang kita nampak tadi. Semuanya tujuannya tidak lain tidak bukan hanyalah untuk menjalin hubungan yang baik, hubungan yang erat, mengeratkan ukhuwah antara agensi, kerana selama ini pihak-pihak agensi ini telah banyak bekerjasama dengan pihak PDRM. Jadi kita dapat lihat hari ini kehadiran lebih kurang antara agensi dan juga pegawai polis lebih kurang dalam 70 orang lah. Dan antara acara-acara yang kita langsungkan tadi adalah latihan tembak center fire dan juga falling plate. Dan hasilnya kita dapati kesemua pihak telah dapat menguji kemahiran menggunakan senjata api masing-masing.